Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Agung Sel Official. Hari ini saya kedatangan Advan series terbaru. Untuk seriesnya Advan G3 Pro. Nah, Advan G3 Pro ini yang membuat pertama kali saya terkesan, yaitu ketika saya melihat desain bodinya. Karena desain seperti ini biasanya hanya ditemukan di range harga 3 jutaan di brand lain. Tapi beda halnya dengan Advan G3 Pro ini, teman-teman semua bisa dapatkan di range harga hanya 1 jutaan. Wow, gimana gak terkesan? Gimana gak auto beli untuk Advan G3 Pro ini? Karena dengan range harga 1 jutaan, teman-teman semua bisa dapatkan Advan G3 Pro ini. Tentunya dengan desain body yang amat-amat keren. Adapun untuk spesifikasi lengkapnya, teman-teman semua bisa cek di balik boxnya. Di sini teman-teman semua bisa cek untuk layarnya menggunakan 6,26 inch dengan resolusi HD Plus, yang merupakan layar terlebar di antara smartphone Advan lainnya. Dijamin teman-teman semua akan merasakan kenyamanan ketika teman-teman semua menonton drakor atau film-film yang lainnya di Advan G3 Pro ini. Atau teman-teman semua yang senang main game, dijamin mantep banget main game di Advan G3 Pro ini. Adapun untuk kameranya, di sini menggunakan dual lensa untuk kamera belakangnya. Nah, untuk kamera belakangnya menggunakan 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk kamera bokehnya. Jadi untuk teman-teman semua yang senang menghasilkan foto bokeh atau foto yang artistik, teman-teman semua bisa dapatkan di Advan G3 Pro ini. Adapun untuk kamera depannya, di sini menggunakan 8 megapiksel. Jadi untuk teman-teman semua yang senang selfie, dijamin akan menghasilkan foto yang maksimal. Untuk prosesornya, di sini menggunakan 1,6 GHz octa-core. Dan untuk RAM ROM-nya, teman-teman semua jangan kaget, karena RAM ROM-nya dikasih 4/64 GB. Wow! Selain dari bodinya yang keren banget, ini untuk spesifikasinya sangat keren juga, sangat mendukung untuk teman-teman semua yang senang main game, untuk main game ML, PUBG ataupun yang lainnya, dijamin di sini nggak bakalan nemuin yang namanya lag. Ya, terus untuk baterainya pun di sini didukung dengan baterai yang cukup besar karena menggunakan 3000 mAh. Jadi untuk spesifikasinya sangat mantap sekali, untuk di range harga 1 jutaan dijamin gak bakalan nyesel. Nah, teman-teman semua mau tahu apa saja sih yang ada di dalam boxnya untuk aksesorisnya? Sekarang kita buka agar teman-teman semua tahu apa aja aksesoris yang ada di dalam boxnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan perlihatkan aksesoris apa saja sih yang ada di dalam box Advan G3 Pro ini. Nah, untuk di tampak luar, di sini ada stiker kartu M3 yang tertulis gratis unlimited YouTube dan aplikasi selama 1 tahun, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan ya teman-teman. Nah, terus untuk di dalam boxnya kita lihat, sekarang kita buka dulu boxnya. Nah, ini udah kebuka. Di tampak depan atau tampak depan dalam boxnya ya maksudnya, di sini ada SIM injector. Sekarang kita buka lagi boxnya. Di sini ada kartu garansi, buku panduan dan kartu M3. Nah, ini kartu garansi, buku panduan dan kartu M3-nya. Untuk kartu garansinya ini seperti ini ya teman-teman. Ini untuk garansinya 1 tahun untuk garansi servis. Kalau ada apa-apa, teman-teman semua tinggal ke Funcare, yaitu kantor service centernya Advan di Jalan Siliwangi untuk di Tasikmalaya. Oke. Untuk selanjutnya kita cek lagi. Di sini ada softcase. Ini softcase-nya warna bening ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua tidak usah beli lagi softcase-nya karena di dalamnya sudah terdapat softcase, tentunya gratis ya teman-teman. Oke. Di sini ada headset. Nah, ini untuk headset-nya. Jadi teman-teman semua di Advan G3 Pro ini tidak usah beli lagi headset, tidak seperti yang lain.
Kalau yang lain biasanya nggak dapat headset. Kalau untuk Advan G3 Pro ini dapat headset, dan headsetnya pun dikasih headset yang memiliki kualitas terbaik tentunya, karena dapat headset JBL ya teman-teman. Kita lihat. Oke. Dan untuk chargernya ini sama kabel datanya. Kita taruh dulu aja ya. Nah, ini untuk adaptornya. Adaptornya seperti ini teman-teman. Kita fokuskan. Oke, udah fokus. Ini dari Advan tentunya. Terus untuk kabel datanya kita lihat pakai tipe C atau tipe B. Kita buka dulu, dan untuk kabel datanya memakai kabel data tipe B. Oke. Itu untuk aksesoris lengkap dari boxnya, dan untuk fisiknya agar teman-teman semua bisa lihat dengan jelas. Ini untuk fisik warna biru ya teman-teman semua. Ini keren banget. Di sini untuk sistem pengunciannya menggunakan fingerprint dan ada face unlock juga ya teman-teman. Untuk tampilan belakangnya di sini ada dual kamera atau dual lensa yang tadi saya sebutkan. Di bawahnya ada flash. Untuk di bawah sini ada tulisan tentunya Advan dengan stiker IMEI. Terus untuk di samping untuk sebelah kanan di sini ada tombol power dan tombol volume. Untuk di sebelah kiri di sini ada slot untuk kartu, dan untuk di bawah sini ada lubang-lubang untuk speaker. Di atasnya ada lubang 3,5 untuk headset, dan ada lubang untuk charger. Itu untuk fisik dari Advan G3 Pro untuk tampak belakang dan samping. Untuk tampak depannya ini memakai layar water drop screen ya teman-teman. Jadi sama halnya seperti brand lain, sekarang rata-rata pakai water drop screen, Advan pun sama menggunakan layar water drop screen. Nah, untuk tampilan menunya kita nyalakan dulu untuk handphone Advan G3 Pro ini. Nah, ini handphonenya sudah nyala teman-teman. Ini tampilan menu dari Advan G3 Pro. Jadi untuk menunya ini di slide ke samping ya, melihat aplikasi-aplikasinya. Dan untuk Advan G3 Pro ini teman-teman semua, untuk selain warna biru ini juga ada warna hijau. Untuk warna hijaunya seperti ini teman-teman. Nah, ini keren juga untuk bodinya, kelihatan elegan banget, kelihatan mahal ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Nah, sekarang saya akan coba kamera dari Advan G3 Pro ini agar teman-teman semua bisa lihat juga untuk hasil dari kamera Advan G3 Pro ini. Oke, Sobat Agung, sekarang saya akan coba kamera dari Advan G3 Pro ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sebelum saya mencoba kameranya, saya akan bereskan dulu untuk box-nya agar bisa saya simpan objek untuk saya foto. Nah, untuk objeknya saya gunakan tongsis beserta bunga atau rumput yang ada di depan saya. Nah, untuk kamera yang pertama yang saya akan coba adalah kamera belakangnya. Kita masuk dulu ke kamera, dan sekarang kita coba untuk kamera depannya. Ini menggunakan 12 megapiksel ya teman-teman. Ya, hasilnya. Nah, itu dia hasil kamera belakang dari Advan G3 Pro. Sekarang kita coba cek kamera keduanya atau lensa keduanya yang menggunakan 2 megapiksel untuk bokehnya. Saya akan coba kamera depannya. Saya akan selfie di kamera Advan G3 Pro ini. Saya matikan dulu kameranya.
dan saya akan selfie bersama Alpha G3 Pro yang warna hijau. Kita coba ya teman-teman. Nah itu dia hasil kamera dari Advan G3 Pro. Jadi teman-teman semua bisa lihat untuk hasil kamera realnya dari Advan G3 Pro. Nah untuk harga, tapi sebelum harga saya bereskan dulu untuk pas bunga atau pas rumput yang ada di depan saya beserta boxnya. Saya rapi lagi dan saya simpan lagi untuk komplitnya. Nah untuk harga pasti Advan G3 Pro ini dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin beli Advan G3 Pro ini, jangan lupa belinya hanya di Agungsel, karena Agungsel merupakan dealer handphone terbesar di Tasikmalaya yang menyediakan berbagai macam handphone dengan kualitas terbaik tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang di luar Tasikmalaya juga bisa beli ke Agungsel. Teman-teman semua bisa cek di Instagram Agungsel. Dan untuk teman-teman semua yang senang berbelanja ke toko online, teman-teman semua juga bisa beli ke Agungsel, karena Agungsel sudah bergabung dengan 3 toko online, yaitu ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, dan ada di Shopee. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin beli Advan G3 Pro ini, jangan lupa belinya hanya di Agungsel, karena Agungsel termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Hanya di Agungsel.